Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan teman-teman kecil di rumah, berjumpa lagi bersama Pak Agus dengan kegiatan Outbound pastinya. Bagaimana kegiatan Outbound sebelumnya? Semoga teman-teman sudah mencoba ya, dan juga kirimkan videonya ke guru kelasnya masing-masing. Nah, kali ini teman-teman, Pak Agus akan memberikan satu tantangan. Kecepatan tangan dan juga konsentrasi teman-teman akan dilatih di permainan ini. Nama permainannya adalah pengumpul bola. Bukan sekedar mengumpulkan bola ya, pastinya ada tantangannya. Sebelum ke inti permainan, Pak Agus akan beritahu alat-alat yang harus teman-teman siapkan di rumah. Alat-alatnya sebagai berikut. Hey, yang pertama, Pak Agus di sini menggunakan balon berwarna biru. Teman-teman, kalau misalkan di rumah ada balon warna apa saja ya, tidak harus warna biru, menggunakan balon warna apa saja. Lalu di sini Pak Agus bawa keranjang. Yang kedua itu ada keranjang. Yang ketiga, pastinya teman-teman harus menyiapkan bola-bola kecil seperti ini. Jumlah maksimal itu 15. Lebih boleh lagi ya. Maksimal 15 bola. Oke. Nah, sekarang Pak Agus akan contohkan cara bermainnya. Perhatikan cara bermainnya. Kita lihat ya. Oke, Bunda dan teman-teman kecil di rumah, perhatikan ya teman-teman hebat. Pak Agus akan mencontohkan cara bermainnya. Cara bermainnya adalah teman-teman harus memukul bola ini dulu sampai melayang ke atas. Ketika sudah melayang, teman-teman kecil baru boleh mengumpulkan bola satu persatu. Ketika balonnya mau turun, pukul lagi supaya melayang. Sekarang Pak Agus akan contohkan. Pukul, masukkan. Pukul, masukkan. Oke? Begitu, ulangi sampai bolanya terkumpul di dalam keranjang semuanya. Selamat mencoba. Oke, Pak Agus sudah mencontohkan ya teman-teman dan juga ayah bunda. Lakukan permainan ini supaya konsentrasinya itu tidak los ya, karena kegiatan di rumah terlalu lama. Jadi kita tetap harus bergerak walaupun hanya ada di rumah ya. Permainan ini bisa dilakukan di dalam maupun di luar rumah. Kalau misalkan di luar rumah terlalu banyak angin, bisa di dalam ruangan. Jadi fleksibel. Permainan ini melatih konsentrasi, kecepatan, dan juga ketepatan. Fokus ya dalam melakukan permainan ini. Ingat, percaya diri. Jangan menyerah. Itu saja dari Pak Agus. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah dalam berucap. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.